Laporan BA Niaga. Rusia boleh memanfaatkan kekuatan Malaysia sebagai peneraju global dalam kewangan Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kewangan Islam adalah bidang yang sesuai untuk kerjasama kedua-dua negara itu kerana Malaysia memiliki ekosistem yang bukan sahaja patuh syariah tetapi juga berinovasi dalam instrumen kewangan. Russia, with its sizable Muslim population, stands at the threshold of enormous potential in Islamic finance. And I believe the introduction of Islamic banking in Russia can facilitate joint projects and attract significant investments from Muslim majority nations. Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika sesi pleno Forum Ekonomi Timur EEF ke-9 di Vladivostok, Rusia hari ini yang turut disertai Presiden Rusia Vladimir Putin. Tambah beliau, Rusia sebelum ini melancarkan sistem perbankan Islam di empat wilayah utama yang didominasi Muslim bermula 1 September tahun lalu sebagai sebahagian daripada program perintis 2 tahun. Rusia mempunyai populasi Islam yang besar berjumlah antara 20 dan 25 juta orang. Datuk Seri Anwar berada di Rusia sejak semalam sempena lawatan rasmi ke negara itu. Kunjungan berkenaan adalah kali pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada 2022. Tahun lepas, Rusia adalah rakan dagangan ke-8 terbesar Malaysia dalam kalangan negara Eropah.